Hai, saya Yati, pengedar Syakli yang berdaftar. Saya merupakan pengedar Syakli di area Shah Alam atau Klang. Jika anda ingin dapatkan produk Syakli dengan segera, anda boleh hubungi Yati di nombor 013-520-7212 dan Yati akan hantar produk anda secara COD di rumah atau di pejabat dengan kadar yang segera. Tetapi bagi yang di luar kawasan, contohnya di Negeri Sembilan ke di Melaka atau negeri mana-mana, anda jangan risau, Yati akan post barang anda dengan kadar segera juga. Kiranya kalau hari ni anda order, hari ni Yati submit order, insyaAllah esok akan terus post. Jadi, kenapa anda perlu beli dengan Yati? Kalau anda beli dengan Yati, Yati akan ajar anda cara untuk pengambilan yang betul. Okey. Kalau anda beli di website contohnya, sekarang kita memang ada di website, itu bukan yang berdaftar. Jadi kalau anda beli di website, anda tidak akan dapat cara pengambilan makan yang betul. Jika anda makan secara salah, anda ambil consume produk dengan salah, anda tak akan dapat kesan yang elok. Okey, jadi dengan Yati, Yati akan ajar anda cara untuk makan. Contoh vitamin C, ada yang cakap kena ambil satu biji je, tapi ada yang kena ambil dua. Jadi kita tak tahu yang mana satu yang betul. And then contoh kalau kita konsum ESP, kita konsum ESP untuk naikkan berat badan, tapi bila kita ambil berat pula turun. Jadi cara pengambilan makan tu memang sangat penting. Jadi Yati akan ajar anda satu persatu cara pengambilan betul, cara anda untuk dapat kesan yang cepat dan berkesan dan selamat. Yang paling penting selamat. Dos yang betul untuk selamat. Okey. Jadi jika anda ingin membeli produk Syakli, sekiranya anda di Shah Alam atau anda di area Selangor di Kuala Lumpur yang mana berdekatan, Yati akan terus COD kepada anda. Yang jauh kita boleh post, yang jauh kita dekatkan, ya, kita boleh post, jangan risau. Okey. Jadi simpan nombor Yati di nombor Yati 013-520-7212. Jadi ada apa-apa boleh kontak Yati, Yati akan beri konsultasi secara berjumpa. Nak tanya tentang produk boleh terus di WhatsApp Yati, Yati akan layan anda dengan TikTok. Okey. Terima kasih.